Hai guys, pernah mendengar tak Pantai Redang? Krik krik krik, krik krik krik. Okay, di Skincan, Pantai Redang memang ada di situ. Bukan di ada apa? Kita selalu dengar biasanya apa Pulau Redang. Sekarang ni apa yang saya ingin ketengahkan adalah Pantai Redang yang terletak di Skincan, Selangor di daerah Sabak Bernam. Ia tidak jauh daripada Sungai Besar dan tidak jauh daripada Tanjung Karang. Kalau anda ingin datang berkunjung, bersantai di tepi pantai, inilah kawasan dia. Walaupun pantai ini tidaklah berapa begitu cantik, tetapi ianya sesuai untuk melihat aktiviti-aktiviti nelayan di perkampungan Cina atau dikenali sebagai Bagan. Dan tempat ini walaupun sederhana menarik, tetapi bolehlah untuk untuk meriliskan kita punya stres, tension dengan melihat keindahan laut. Kita dapat lihat di sini airnya tidaklah begitu jernih, tetapi tidak sesuai untuk kita bermandi-manda di sini. Okey, untuk mengetahui video seterusnya, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton layari video ini sehingga selesai. Okey? Baik. Pantai Redang, tempat pengumpulan ikan-ikan yang segar. Kalau kalau anda ingin merasai ikan-ikan yang segar, berkunjunglah di pantai ini dan anda boleh membelinya di sekitar kawasan Skincan ini. Dan di sini paling sesuai untuk melihat melihat keindahan pantai ini adalah matahari terbenam. Jika kita merasa ingin melihat matahari terbenam, datanglah ke sini. Ini adalah tempatnya yang paling sesuai. Matahari terbenam dengan cahaya yang merah di waktu senja, di sinilah tempatnya. Walaupun itu bergantung kepada keadaan cuaca. Jika cuacanya baik, kita akan dapat lihat matahari terbenam. Dan di sini juga kita boleh mengambil gambar, khususnya untuk mengambil gambar gambar yang cantik, iaitu dengan pemandangan laut berlatar belakangkan matahari terbenam. Gambar kita akan kelihatan siluetnya. Kita akan dapat lihat di sini kapal nelayan yang balik daripada laut dan akan mendarat di jeti yang berhampiran. Nelayan ini akan bawa ikan-ikan yang segar lah. Amboi, adik ni suka sangat main pasir di sini. Itu di ujung sana itu adalah jeti tempat pemunggahan ikan. Sambil bersantai, menghirup udara yang segar, kita akan dapat melihat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan di sini, seperti bermain layang-layang. Tak kira lah kanak-kanak ke atau orang dewasa, layang-layang ini ada disediakan di gerai-gerai yang menjualnya. Di sini terletaknya padang yang sangat sesuai untuk mereka yang ingin bermain layang-layang atau bermain dengan belon, buih belon. Lihat kanak-kanak sedang asyik bermain, berkejaran. Alah dek, kenapa layang-layang tu tak naik? Tak boleh terbang ya? Sebab angin tak ada. Okey, betul. Angin. Kadang-kadang dia layang-layang ni bergantung kepada angin. Pantai ini sebenarnya cantik, tetapi disebabkan kebersihannya tidak dijaga, agak kotor sedikitlah. Memandangkan kebersihan di tepi pantai itu, terdapat kadang-kadang ada botol plastik-plastik, plastik bungkusan makanan yang dibuang merata-rata, tayar buruk. Apa besar pula mamat ni duduk atas tebing ni, berdiri atas tebing ni. Oh, ini putus cinta mungkin. Tak apalah, ini model kot. Menghempasnya air di tepian batu.
begitulah remuk redamnya hatiku. Lala. Oke. Inilah Selat Melaka. Di sini juga sekiranya kita berasa lapar, kita boleh menjamu selera makanan yang disediakan di gerai-gerai berhampiran. Ini adalah ran rumah seperti pondok dan terdapat buaian juga disediakan di sini. Sambil-sambil melihat keindahan laut, keindahan pantai, anda boleh bermain buai. Anak-anak kecil pun tentu suka di sini. Nah, inilah yang apa yang saya katakan tadi, tempat menjual barang-barang permainan untuk kanak-kanak. Dan ini pula adalah pokok untuk untuk melahirkan hajat ataupun impian seseorang. Jika ingin menyampaikan hajat, inilah tempatnya. Ini untuk orang Cina ya, orang Muslim tidak digalakkan. Dan beginilah keadaannya di waktu hampir menghampiri senja. Tengok tu, matahari sedang terbenam. Ini diorang dating. Ini macam drama lah pula kan. Okey, apapun inilah Pantai Redang. Sekiranya anda ingin datang, berkunjunglah ke Pantai Redang, tidak jauh daripada Pekan Sekincang, Selangor. Bye.